Inilah hasil dan klasemen terbaru Piala Menpora Minggu 28 Maret 2021. Untuk laga sore hari ada PSS Sleman melawan Persela Lamongan dan baru saja selesai dilangsungkan. Sedangkan untuk jadwal malam hari ada Derby Suramadu antara Persebaya Surabaya melawan Madura United pada Minggu jam 18.15 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Inilah klasemen terbaru grup A sampai D Matchday 2 Piala Menpora 2021. Untuk grup A, puncak klasemen ditempati oleh PSIS Semarang, diikuti Barito Putra di posisi kedua, Arema FC di posisi ketiga, sedangkan Persikabo 1973 berada di posisi keempat. Untuk grup B, PSM Makassar memimpin dengan 4 poin, diikuti Bayangkara Solo FC yang juga sama dengan 4 poin. Persija Jakarta di posisi ketiga dan 3 poin, dan Borneo FC di posisi keempat. Dan inilah klasemen sementara grup C, diantaranya ada Persebaya, Madura, Persela, Persik, PSS Sleman. Untuk grup D dihuni oleh Persiraja di posisi pertama dan 3 poin, Persib Bandung di posisi kedua, Bali United di posisi ketiga dengan 1 poin sama dengan Persib Bandung, Persita di posisi keempat. Inilah top skor sementara Piala Menpora 2021. Mantap, pokoknya sudah ada di kolom, subscribe, dan dapatkan informasi sepak bola terbaru setiap harinya.